Dan kumpulan yang kedua, yang ni masyhur, semua tuan-tuan pernah dengar, tapi saya ulang malam ni untuk semua orang Islam malam ni dengar, yang dalam masjid ni khususnya dan di luar, yang iaitulah Nabi sebut nisaun kasiyatun ariyat, wanita-wanita di kalangan umat Nabi Muhammad, kasiyat, pakai baju ariyat, telanjang bulat. Hai, perempuan lain kah Nabi sebut ni? Tak, tak, perempuan yang sama. Kasiyatun ariyat ni perempuan yang sama. Sifat pertama dia pakai baju, sifat kedua dia telanjang. Hai, apa ni? Subhanallah. Tuan-tuan tahu apa dia? Maksudnya hak macam yang kita tengok hari ni. Yang pertama pakai jubah, tapi jubah tu dia transparent, kulit pun boleh nampak. Ada tak? Ada. Tengok malam-malam anugerah, ramai pakai, duk pakai. Macam mana pakai tapi telanjang? Perempuan yang sama. Nabi kata aku tak pernah tengok. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dia pakai baju, punyalah ketat, semua lurah, semua bentuk nampak di tubuh dia. Ni dia hak Nabi sebut, kasiyat, ariyat, pakai baju tapi telanjang. Pakaian tu terlampau nipis, pakaian tu terlampau ketat, pakaian itu terlampau jarang. Ataupun yang keempat, dia tutup sebahagian, dia buka sebahagian. Baju tu nampak macam baju kurung dah. Dia turun pergi sampai ke lutut, sikit dia tutup lutut, bawah kosong pula dah. Baju tak ketat, baju tak nipis, baju tak transparent. Dia tutup sikit saja, atas ni ditutup sampai bawah lutut sikit, lepas tu kosong. Kasiyatun ariyat, pakai baju telanjang. Nabi kata la yadkhulnal jannah, tak masuk syurga. Dengar semua orang yang ada isteri yang tidak bertudung pada malam ni, daripada paling tinggi pegang jawatan sampai yang paling rendah. Dia yang tak tutup aurat ni bukan nanti kaya, hak miskin pun ada tak tutup aurat, takkan tudung. Nabi tidak sekadar menyebutkan la yadkhulnal jannah, wanita-wanita ni tak masuk syurga, wala yajidna rihaha, bau syurga pun tidak dibau, tidak diciumi. Sedangkan wangian syurga berapa puluh tahun sebelum sampai depan pintu syurga sudah keciuman bau wangi syurga. Tuan-tuan, kita sini nak pi ke pintu tu dalam 30 meter, tuan-tuan berjalan pi tak dalam seminit. Atas titi sirat ni mahsyar, ni titi sirat, tang ni syurga, ni nak bagi mudah faham. Ni mahsyar, naik titi sirat, belah ni syurga, bawah neraka jahannam. Semua orang yang lintas titi sirat puluhan tahun, sebahagian ulama tafsir kata ratus tahun sebelum sampai depan pintu syurga, sudah bau wangi-wangian syurga. Bau dah. Eh, wanginya. No. Pintu syurga, bau wangi syurga. Maksudnya 2-3 hari kah? Bukan 2-3 hari, 10 tahun sebelum sampai dah bau. Wanginya syurga. Wanginya syurga. Nabi kata, perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang bukan saja tak masuk syurga, bau wangi syurga pun diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, maksudnya apa? Maksudnya nak bagi tahu awalnya depa ni jatuh ke dalam gaung neraka jahannam, wal iyaz billah.
awalnya kumpulan-kumpulan wanita ini yang berpakaian tapi ketat, yang berpakaian tapi jarang, yang berpakaian tapi tak tutup habis, awalnya mereka tergelincir masuk ke dalam neraka jahanam, bau pun tak ada. Sedangkan Nabi sebut, tak habis lagi hadis ni, Nabi kata sedangkan wangi syurga itu dapat dicium puluhan tahun sebelum sampai. No? Hasbunallah wa ni'mal wakil.